Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Prabu Sasongko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini kita akan menelusuri situs makam Prabu Jayabaya. Nah, luar biasa kan? Jayabaya itu seorang raja yang sangat terkenal di masa lalu. Beliau adalah bisa dibilang raja terbesar kerajaan Kediri Panjalu. Seperti apa kondisi makamnya dan benarkah ini makam dari Prabu Sri Haji Jayabaya? Ikuti penelusurannya. Salam. Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini kita mengunjungi kota Kediri. Di masa lalu, Kediri adalah sebuah kerajaan yang sangat besar. Wilayah kekuasaannya menaungi hampir sebagian besar dari Pulau Jawa. Kerajaan Kediri, atau pada waktu itu disebut Panjalu, berdiri saat surutnya Prabu Airlangga, Raja Besar Kahuripan. Dikarenakan putra atau anak yang lahir dari permaisuri menolak untuk menduduki jabatan putra mahkota dan dilantik menjadi raja, maka kerajaan Panjalu dibagi menjadi dua, yakni untuk anak dari permaisuri yang kedua dan anak dari selir. Ya, kerajaan Kahuripan yang dibelah menjadi dua tersebut bernama Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Dari pemecahan kerajaan ini menghasilkan banyak sekali kisah maupun narasi-narasi yang dibangun sebagai hasil karya sastra para pujangga agung tanah Jawa pada waktu itu. Salah satu dari Raja Panjalu Kediri yang sangat terkenal adalah Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya terkenal karena pada masa hidupnya banyak hal yang dihasilkan. Salah satunya yang dipelesetkan sebagai karya beliau adalah Ramalan Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Sesungguhnya itu bukan karya dari Prabu Jayabaya. Akan tetapi karena nama yang sama, sehingga hal tersebut ditempelkan pada kebesaran nama Prabu Brawijaya. Apalagi Prabu Brawijaya sendiri dikenal sebagai salah satu seorang raja yang punya kesaktian atau keahlian nujum. Sehingga tidak heran ketika ramalan Jayabaya tersebut, meskipun ditempelkan, akan tetapi terkesan klop dan menyatu dengan kebesaran nama beliau. Prabu Jayabaya dikenal atau dimitoskan sebagai salah satu avatar Awatara atau titisan Batara Wisnu. Ya, dalam kisah pewayangan memang Batara Wisnu dikenal sebagai salah satu sosok dewa yang sering melakukan penitisan di alam Mayapada. Salah satunya adalah Prabu Jayabaya ini. Di samping Prabu Jayabaya, pada masanya ada Brahmana Wisnungkara, kemudian Prabu Harjuna Sasra, Prabu Rama Wijaya, Prabu Sri Bantara Kresna, kemudian Prabu Jayabaya, dan yang terakhir adalah Prabu Brawijaya Pamungkas. Konon di akhir hayatnya, Prabu Jayabaya, raja terbesar kerajaan Kediri Panjalu ini moksa atau meninggal dunia, hilang bersama jasadnya. Akan tetapi, belakangan dikenal ada sebuah komplek pemakaman yang diyakini sebagai makam Prabu Jayabaya atau Sri Haji Jayabaya. Ya, barangkali Anda akan bertanya-tanya, makam yang dikenal sebagai makam Sri Haji Jayabaya tersebut juga dikenal sebagai makam Ki Ageng Boto Putih. Makam ini terletak di Dusun Bulurejo, Desa Kawedusan, Kecamatan Pelosok Laten,
Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Luas area pemakaman itu sendiri mencapai 360 meter. Di dalam lokasi tersebut, terdapat beberapa makam penting yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Beberapa makam terletak di dalam dan beberapa makam terletak di luar lokasi. Makam yang terletak di dalam lokasi yakni makam Sri Haji Joyoboyo, makam Dewi Soro atau Permaisuri Sri Haji Joyoboyo, kemudian Prabu Joyo Amijoyo, ini adalah putra dari Sri Haji Joyoboyo, Dewi Sutami, Permaisuri Prabu Joyo Amijoyo. Sementara makam yang terletak di luar lokasi yaitu makam Nini Randini, Nini Rukem, Raden Tumbal. Yang agak aneh adalah bahwa area pemakaman ini atau makam Prabu Joyoboyo ini baru ditemukan tahun 1990-an. Awal mulanya adalah warga sekitar mendapatkan informasi dari seorang paranormal yang berasal dari Yogyakarta. Paranormal tersebut bernama Franz Suharjo. Konon melalui petunjuk dalam semedi, paranormal tersebut mendapatkan isyarat tentang keberadaan makam Prabu Joyoboyo, tentu saja bersama keluarganya. Nah, setelah diadakan penelusuran, ditemukanlah makam ini. Makam ini sekali lagi juga dikenal sebagai makam Ki Ageng Boto Putih. Konon, setelah dikabarkan muksa, atau yang sebenarnya diyakini bahwa Prabu Joyoboyo lereh ke Prabon, kemudian Matek Pandito melepaskan urusan keduniaan atau diistilahkan dengan muksa, kemudian Prabu Joyoboyo meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat ini, menghabiskan usianya untuk melakukan dharma di tempat ini. Makam ini sungguh sangat dikeramatkan oleh warga sekitar. Setiap satu tahun sekali, tepatnya pada bulan Suro, warga sekitar mengadakan acara bersih desa dan pemandian pusaka yang terdapat di dalam lokasi makam tersebut. Tidak hanya warga sekitar yang mengeramatkan, akan tetapi banyak wisatawan yang datang dari luar kota untuk berziarah di makam Ki Ageng Boto Putih yang juga diyakini sebagai makam Prabu Joyoboyo tersebut. Oleh karena itu, makam Ki Ageng Boto Putih atau Prabu Joyoboyo ini terjaga sangat bersih dan rapi karena partisipasi warga sekitar yang selalu ikut membersihkannya. Kebesaran nama Prabu Joyoboyo memang sangatlah diakui. Bahkan namanya tercantum dalam beberapa serat maupun prasasti. Ya, Prabu Joyoboyo memang sebuah nama yang sangat masyhur, terkenal, dan sungguh dikagumi oleh penduduk Pulau Jawa ini. Akhir hidupnya pun terkesan sangat misterius. Dari dikabarkan mukso sampai dengan dikabarkan dimakamkan sebagai sosok Ki Ageng Boto Putih. Sedangkan keberadaan makam Ki Ageng Boto Putih yang diyakini sebagai makam Prabu Joyoboyo sendiri pun terasa ada sedikit misteri yang menyelimutinya. Nah, benarkah ini makam Prabu Joyoboyo? Ataukah makam sosok yang lain? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Akan tetapi setidaknya kita wajib menghormati keberadaannya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Salam budaya.